Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 14 hari bulan 2 2023, kita teruskan bicara kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga. Dunia bukan syurga, artinya dunia ini adalah jambatan ke syurga. Bermakna banyak kerja yang kita kena buat. Di sini bukan tempat rehat, tapi tempat mencari bekalan. Kata orang, dunia bukan tempat tinggal, tapi ia adalah tempat meninggal. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bab yang ketiga. Bab yang kedua, as-sabru miftahul faraj. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Siapa nak bahagia, dia kena sabar. Kita telah bincang dalam siri yang lepas, min fadailis sabri. Di antara kelebihan sabar, yang pertama, orang yang sabar dicintai oleh Allah. Inna wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang sabar. Yang kedua, pahala orang sabar tidak terhad, mengikut taraf ataupun tahap kesabaran. Makin tinggi dia sabar, makin besar dia punya pahala. Yang ketiga, sambungan kita pada kali ini, yang ketiga, kelebihan orang yang bersabar ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ketenangan. Mana orang sabar ni, dia akan dapat ketenangan, as-sakinah. Sebab apa? Kenapa dia dapat ketenangan? Tengok dalam kitab. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita ketenangan. Allah jaga kita dengan pertolongan darinya sehinggalah kita berasa tenang. Allah Taala beri pertolongan sehingga kita rasa tenang, rasa tumakninah, rasa as-sakinah. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama, menolong, membantu orang-orang yang sabar. Manakala kita nak suruh Allah Ta'ala tolong kita, kita kena sabar. Mengikut bahasa ahli tafsir, ma'iyatullah. Tulis di situ kitab, apa maksud ma'iyatullah? Allah Ta'ala bersama. Bersama dengan kita bermaksud penjagaan, an-nusrah wal-hifz, pertolongan Allah kepada kita. Allah SWT berikan bantuan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan anugerah kepada kita. Sebab apa? Sebab kita termasuk di kalangan orang yang sabar. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah olehmu bahawasanya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Hadis rawahu Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan dalam firman Allah Taala yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjamin penjagaan dan pertolongannya itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa. Maksudnya sabar di atas dasar takwa,
jangan sabar, tak tahu apa. Dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah Ta'ala membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Surah Ali Imran ayat 125. Ayat ini dalam peperangan Badar. Di mana dalam peperangan Badar, oleh kerana tentera Islam sikit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Fa nasarahullah, Allah Ta'ala beri pertolongan dengan kedatangan malaikat bi khamsati alafin, 5,000 malaikat. Tentera Abu Jahal ada 1,000 ya, dan malaikat mari 5,000. Kalau nak hancur semua boleh, tapi Allah Ta'ala tidak hancurkan, tidak binasakan keseluruhan umat ini, kerana keistimewaan, ciri-ciri keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat dia tidak binasa di hadapan Nabi keseluruhannya. Berbeza dengan umat dulu, umat Nabi Musa, Fir'aun dengan geng dia total tenggelam dalam laut Qalzum. Umat Nabi Nuh habis. Kaum Lut balik bumi. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil kecil. Paling ramai yang mati depan Nabi 70 orang dalam peperangan Badar. Jadi para jemaah sekalian, sudah jelas bahawa Allah SWT memberikan kebersamaan ma'iyah yang bersifat khusus kepada orang-orang yang bersabar. Bila kita belajar ilmu tauhid, dia panggil ma'iyatullah. Allah Ta'ala bersama kita. Ada dua makna. Maknanya ilmu Allah Ta'ala meliputi semua benda yang kita buat. Dalam gelap ke, dalam cerah ke, dalam terang ke, dalam apa-apa, Tuhan tahu belaka. Itu umum semua. Tapi ma'iyatun khasah, kalau kata ma'iyah, Allah Ta'ala bersama kita secara khusus, hanya untuk orang beriman, untuk orang berjuang, sabar dalam perjuangan, menegakkan Islam, menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dia panggil ma'iyah khasah, pertolongan yang khusus. Dan Allah juga akan menghilangkan kesusahan darinya, dari orang yang sabar dalam perjuangan, dan akan memudahkan setiap kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Namun, untuk bersabar itu sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan mudah. Sabar ni cakap mudah, sabar. Tapi waktu kena bala, orang yang suruh orang sabar pun melompat juga. Itulah yang dikatakan sabar, cakapnya mudah, nak buatnya payah. Cakap mudah, nak buatnya payah. Masya Allah. Namun, untuk bersabar itu sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan mudah. Sebab untuk bersabar, kita juga memerlukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada fadilat yang keempat, fadilat sabar yang keempat. Apa Tuhan kata lagi? Dengan sebab ujian, kita akan dapat meninggalkan alam maksiat. Adakala orang ni tak sedar diri, lara, leka, duk main maksiat lagi. Bila mari ujian, barulah dia tinggalkan alam yang karut-marut itu. Maka apakah itu alam maksiat? Iaitu perkara-perkara yang tidak baik. Berapa ramai orang yang dahulunya leka dan lalai, tetapi apabila datangnya ujian, menangis dia. Allah sayang kepada saya sehingga diberikan ujian. Seandainya Allah tidak turunkan ujian kepada saya, bermakna saya akan semakin lalai. Ada orang insaf, selepas diuji, dia duduk terlantar di hospital, waktu telah dia menyesal, dia kata, muncullah ada ujian, kalau tidak dia masih lara. Jadi kita orang yang sudah belajar ini para jemaah, jangan tunggu ujian baru nak kembali kepada Allah. Kita kembali sentiasa, sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu ujian tu datang dalam bentuk mana. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khathiyah.
Tidak ada seorang satu pun ini musibah, cubaan, bala yang menimpa seorang Muslim, sama ada terkena duri atau yang semisal. Orang ini kena duri atau apa, melainkan dengannya Allah akan mengangkat darjatnya atau menghapuskan kesalahan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya bila kita kena uji, paling kurang pun Nabi sebut dalam hadis ini, tertusuk duri, kita berjalan pak kena duri kaki, sakit juga. Tapi taklah sakit kena langgar ke kereta, patah-patah. Walaupun sedikit, Allah SWT akan hapuskan kesalahan dia ataupun angkat darjat dia. Tapi bersyarat. Syarat dia apa? Sabar. Kalau dia langgar sepak batu ke, pijak duri ke, dia maki duri, bahasa duri. Alah. Tak kenal orang ni. Orang ni tak ada pahala. Boleh bala ada. Bala boleh, pahala tak dapat. Sebab apa? Sebab dia pergi langgar SOP sabar itu tidak ada. Sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengingatkan, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin famasiwahu." Tidaklah seorang muslim ditertimpa suatu penyakit. Kita ni diuji dengan penyakit. Dan sejenisnya, apa jenis penyakit? Macam-macam penyakit atas dunia ini. Nak tahu penyakit, pergi duduk hospital. Pergi duduk hospital, jumpalah kita dengan penyakit. Tak ada orang sakit. Ada orang macam-macam jenis penyakit, pergi melawat tengok. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, "Illa hattallahu bi sayyiati kama tahuttu syajaratu waraqaha." Melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya yang kering. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Para pembaca sekalian, kalau kita ingat hadis-hadis tentang sabar dan kelebihannya ini, ujian Allah Ta'ala dan sejenisnya, adakah ia akan menyebabkan kita bertambah resah atau menyebabkan kita rasa bertambah sedih? Setelah kita memahami hadis-hadis tentang ujian, tentang sabar, jawabnya tidak. Bahkan kita akan bertambah rasa syukur. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang kena ujian, selain daripada dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia juga kena kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua perkara. Jangan pula terkejut. Kita pergi tengok orang kena bala, dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Awak puji alhamdulillah. Alhamdulillah ni biasanya orang dapat nikmat, sudah makan, sudah dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Adakah orang kena bala kata alhamdulillah? Naam. Kata di para ulama, Allah SWT la yuhmadu fil uqubati siwah fil musibati siwah. Tak ada orang tak puji orang lain dalam bab musibah kecuali Allah saja. Kalau orang lain bagi musibah kita, kita tak puji dia. Tapi Allah, sama ada dia beri nikmat, kita kata alhamdulillah, ataupun Allah uji kita, juga kita kena kata alhamdulillah ala kulli hal. Itu hak Allah. Sebabnya dalam hati kita itu, dan ditetapkan bahawa bila kita sentiasa diuji oleh Allah, tandanya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah nak hapuskan kesalahan dosa kita. Allah nak angkat darjat kita. Kita kena sedar situ. Bila kita kena ujian, kita kata Allah nak hapuskan kesalahan. Allah nak angkat darjat aku. Barulah kita terasa dekatnya kita dengan Allah di saat ujian datang. Oleh itu janganlah kita cepat marah. Kalau kadang-kadang kita tersadung di jalan, sepak batu, jalan-jalan sepak tunggu kayu, sepak akar kayu, kerana mungkin Allah SWT mahu hapuskan dosanya atau Allah nak naikkan darjat dia. Tapi ingatlah, kita kena kata dengan bahasa yang tidak menunjukkan kita tu marah kepada Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan kita lah.
Kita kata alhamdulillah ala kulli hal, subhanallah, astaghfirullah. Biar mulut kita tu sentiasa keluar bahasa-bahasa yang menunjukkan kita puji Allah Azza wa Jalla, walaupun kita diuji dengan ujian-ujian apa saja. Nah, dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud berterusan bala menimpa ke atas seorang mukmin dan mukminah. Pada jasadnya, hartanya, anaknya, sehingga dia bertemu dengan Allah dan tidaklah ada padanya dosa. Allahu Akbar. Ada kalanya ujian mari kepada kita, ayah, ada kala pergi ke isteri, ada kala pergi anak-anak ataupun harta benda. Jadi ujian tu pelbagai-bagai. Kita ni kalau kena ujian sebagai ayah, anak sakit pun kita sakit juga. Dia duduk hospital, kita duduk hospital juga. Kalau tak tunggu sepenuh pun, mesti pergi hospital. Dua kali sehari contohnya. Allahu Akbar. Sebab itu, hadis ini dalam Tirmizi. Kerana itu saya sering berpesan pada masyarakat bahawa, ini tanda sikit, perhatian. Bila ada seorang yang ditimpa bala, kita jangan terus menuding jari, menuduh, melemparkan kesalahan pada orang tersebut. Jangan. Contohnya apabila rumah orang ini kena masuk pencuri. Ha. Dia kata, patutlah rumah dia kena curi. Bakir hangit dia tu. Tak ada sedekah. Kita tak tahu dia sedekah hari-hari. Senyap-senyap. Ataupun kita buat tuduhan. Betul dah. Rumah dia, harta dia tak keluar zakat dia. Tak ada tengok dia bayar zakat. Macam-macam lah tuduhan orang boleh buat. Boleh jadi kalau rumah orang terbakar pula. Boleh jadi apa ni, duit tak betul tu buat rumah tu. Ada je. Ha? Kata-kata buruk, su'uzan kepada orang, jangan. Jadi kenapa kita suka berfikiran negatif, buruk? Ini bukanlah sikap seorang Islam yang benar. Kita tidak boleh untuk berfikiran negatif pada orang lain. Bahkan kita kena berfikiran secara positif. Kita kata bila kita pergi ziarah sahabat kita diuji, eksiden ke, terbakar ke rumah ataupun apa saja, kita kata, wahai saudara, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajruhu fi musibatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik daripada yang hilang. Allah Ta'ala beri pahala kepada awak di atas kesabaran. Ataupun Allah Ta'ala angkat darjat dengan sebab kita di ujian ini. Beri kata-kata motivasi yang menunjukkan kebaikan. Jangan lagi kata, bisik dah. Harta rumah ni dulu ambil duit hok mana eh? Kayu curi ke? Ambil rasuah ke? Macam-macam boleh tuduh orang. Kita sedak ya, waktu tak kena kita. Kalau kena kita, orang mari tuduh. Ngamuk. Jangan kita kata, sebagaimana kata di ulama, kama tadi nu tudan. Sebagaimana kamu buat, itu orang akan buat pada kamu. Kita tak nak orang tuduh kita tak baik, kita pun jangan tuduh orang. Itu yang sepatutnya kita pergi ucap takziah dan kita doakan. Jangan fikirkan benda-benda yang tidak masuk akal. Kenapa kita suka menjatuhkan hukum pada orang? Jangan sama sekali. Setiap yang berlaku itu ada hikmahnya dari Allah Azza wa Jalla. Fadilat yang kelima, fadilat sabar yang kelima. Orang yang sabar itu adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin dalam agama. Tak ada orang tak sabar dilantik jadi pemimpin, tak ada. Banyak kesabaran ni. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin
yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Surah Sajdah yang kita baca pagi Jumaat tu ayat 24 ada ayat motivasi di sini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa para nabi dikatakan orang yang paling banyak menerima ujian. Orang paling kuat ujian nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi bala'al anbiya. Manusia yang paling teruk musibahnya ujiannya para nabi. Summal amsal kamunin orang serupa. Maknanya rendah kepada nabi lah. Penolong-penolong pengikut dia, ansar dia. Summal amsalu fal amsal orang yang seumpamanya para pendakwah, para pendukung. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Allah Taala uji seorang itu mengikut kedudukan agama dia. Fa in kana dinuhu salban istadda bala'uhu. Kalau agamanya mantap, bala pun kuat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalaulah pegangan agama dia lemah, Tuhan bagi sikit pun dah payah. Hadzal hadis rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Maknanya orang yang Allah Taala nak angkat darjat, dia beri ujian dan orang tu sabar. Kalau kita fikir dengan otak kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia, Sayyidul Jinni wal Bashar. Mana mungkin Allah limpahkan bala kepada mereka? Nabi orang yang paling sayang. Kenapa Allah Taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kata tidak. Bahkan Nabi lah orang yang paling kuat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi segala imam. Apa yang jadi pada baginda, semua ujian menimpa padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dikatakan sebagai orang gila. Para jemaah sekalian, dalam sepanjang kita duduk tadabur ayat Quran ni, kita akan dengar tuduhan pada Nabi gila, penyair, ahli sihir. Itu di antara tuduhan yang famous. Majnun, syair, sahir dan sebagainya. Baginda Nabi salah juga ditimpa bala kerana sering dihina oleh masyarakat. Orang tak kata cucu Amr bin Muttalib, dia kata anak Ibnu Abi Kabsyah, anak pengembara kambing. Sebab apa akak Nabi bala kambing? Padahal ayah tuk dia Amr bin Muttalib ketua Mekah. Kenapa tak sebutnya? Ni cucu mantan Presiden Mekah. Mantan kita kata apa dia? Raja Mekah. Tak? Anak Ibnu Abi Kabsyah, anak kepala kambing. Jadi dia nak lari daripada keturunan dia besar-besar, pergi cari orang ayah angkat dia yang kecil. Dan apa yang Nabi SAW laku kepada mereka yang menghina mencaci dirinya, Nabi hanya bersabar, tersenyum dan mendoakan kebaikan pada mereka. Ini sifat ketua, dia tak mudah koyak. Kita ketua jangan mudah. Orang kritik sikit, nak tangkap, saman, nak bawa ke mahkamah. Macam-macam kita kata biarlah. Benda kecil itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah disentap oleh seorang badui yang mari pegang ridak Nabi ini tarik. Hei. Kalau orang lain kena kenapa dari itu? Dia mari minta dengan Nabi, nak minta, minta lah yang baik-baik, tak payahlah tarik kain. Dia mari minta Nabi, minta harta, minta lah bantuan. Kalau orang lainnya perangkat balik dah, pasal perangkat. Mari nak minta, mari duduk ngamuk, tak. Lah, baginda Nabi SAW bagi apa dia nak. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak menjadi ketua atau nak jadi imam, janganlah sama sekali ambil kisah dengan cercaan dan hinaan orang. Asalkan kita sudah buat perkara yang terbaik, maka banyaklah bersabar. Sebab semakin banyak kita bersabar,
akan makin banyak pahala yang akan diperolehi. Ha, jadi kita kata cercaan. Nak boleh ke apa ni? Ibarat seperti kemuncup di tengah jalan. Ada kata-kata pendakwah ni, ni macam kemuncup tengah jalan. Kita berjalan, kemuncup lekat dia selipar, lekat dia kita punya seluar. Mana kalau kita asyik duduk cabut kemuncup ya, berhenti duduk. Sekali kemuncup mari, kita berhenti. Duduk cabut kemuncup, jawabnya tak jalanlah kita. Tak akan sampai ke destinasi tempat yang kita tuju. Jadi anggaplah semua rintangan-rintangan tepi jalan ni sebagai sebagai apa? Sebagai ujian nak memantapkan kita atau nak mematangkan kita, maka kita sabar. Jadi alhamdulillah akhirnya Allah Taala sebut dalam Quran wal aqibatu lil muttaqin. Akhir pekerjaan yang baik itu kepada orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa dia boleh kuasa juga. Tapi ada satu masa yang menjadi pemimpin kepada umat Islam di atas dunia ni muttaqin, orang yang bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa lara, lalai, kena dia. Sebagaimana kita dulu dalam sejarah Islam, umat Islam telah memerintah di Andalusia, negara Andalus, Spain, sudah berapa ratus tahun. Tapi apa boleh buat, akhirnya tinggal kenangan, masjid-masjid kita jadi gereja. Allahul Musta'an. Kata orang yang pergi melawat, comel tempat tapi tak kering air mata. Masjid jadi gereja. Allahu Akbar. Baik, para pelajar, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada fadilat yang keenam, fadilat sabar yang keenam. Orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah tanda orang yang disayangi. Allahu Akbar. Bila Tuhan sayang, diuji. Dan tanda kebajikan kepada orang itu, kebaikan kepada orang itu. Mana Tuhan nak beri kebaikan kepada hamba dia, dia uji. Kita sebalik pula dah. Kalau Tuhan sayang, kenapa uji? Bagi aku senang, sehat walafiat, mau makan apa boleh. Turunnya ujian itu adalah kebaikan untuk orang mukmin, kerana setiap ujian itu dapat meninggikan darjat dan menghapuskan dosa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Allahu akbar. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba di dunia, nak beri kebaikan di atas, nak beri kebaikan kepada hamba dia, maka dia akan menyegerakan hukumannya di dunia. Allah Taala balas lalu atas dunia ini. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba itu, dia tak mau beri kebaikan, maka dia akan menangguhkan hukumannya atasnya, atas dosanya, sehingga genap lengkap segala dosa ada belaka dia bawa pada hari akhirat esok, dibalasnya dengan balasan yang cukup dahsyat. Hadzal hadits rawahu at-Tirmizi bi sanadin hasan. Artinya para jemaah sekalian, bila kita tengok orang ni senang, orang bukan Islam senang, mudah, kaya, jual berapa pun jadi belaka. Orang bukan Islam dia panggil non muslim, tak boleh panggil orang kafir lah ni, panggil non muslim. Orang Islam ni kok masya-Allah, tiga kali sembahyang hajat, beli rajah, tepek macam-macam dah kedai dia tak laku juga. Kata kita bukannya laku dengan dengan rajah, dengan bentuk-bentuk tangkal azimat. Tuan-tuan, kita ni telah diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, jual dengan baik, senyum ke orang. Nah, ni orang mari pun tak layan, duk percaya ke khatam nubuah ke rajah-rajah carta, duk kata dini, kita kata tak. Tapi orang bukan Islam, Allah Ta'ala beri benda dia senang. Buka kedai, pacok calok-calok di roti kepatan tu. Nah, letak buah limas itu, habis pakat mari beli belakang. Sebab apa?
Apa sebab? Ada ke tanda Tuhan saya? Para ahli ilmu menjelaskan bahawa seksaan yang ditahan adalah dari golongan orang munafik, kerana Allah menahannya di dunia agar ditunaikan secara sempurna dosanya nanti di akhirat. Jadi ada orang munafik atas dunia ini sihat molek, lakonan dia diterima oleh orang, dia berlaku ya Islamnya, tapi dia tidak Islam, maka orang puji dia, semua projek-projek Islam diberi kepada dia, bahkan duit zakat pun dia boleh terima sebab zahirnya Islam, tapi dia kafir. Maka bila sampai waktu pembalasan, teruklah dia kena. Satu cerita, tuan-tuan boleh bacalah cerita ni, saya tulis selingan ini. Cerita waktu berlakunya banjir besar di kawasan Kuala Krai dulu, tahun 2014. Ingat atau tidak cerita ni? Jadi lepas pada banjir, orang-orang mari, NGO mari pakat buat surau, balas masjid, balasah. Ana pun pergi, dipanggil untuk rasmi surau lah, kita kata masjid, musalla. Jadi sambil kita berbual dengan orang kampung ni, ada yang mari mengaku, dia kata, "Ustaz, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala, mari banjir." Kata syukur mari banjir, tergelar habis rumah, hanyut habis rumah syukur. Dia kata, "Kita syukur di atas Allah Ta'ala bagi ujian untuk sentap kita ke masjid." Dia kata, "Kalau ustaz tak mari, kalau tidak mari banjir, kita jumpa kita sini ni, di surau ni." Orang lain pun bisik, "Betul lah ustaz, dia ni kepala pengap di kapur dia ni. Lagu ayah pun dia tokeh, judi pun dia, hok kaki tak kosa pun dia. Lepas kena banjir, rumah dia hanyut." Allahu Akbar. Para NGO mari duk bantu rumah dia. Akhir kali dia jadi penghuni masjid. Dia kata, "Alhamdulillah, Allah hanyutkan saya ke sini dengan banjir untuk bertemu dengan ustaz." Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia, istiqamahkan dia di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini ujian Allah. Maka sebab tu dia kata, bila Allah sayang, dia beri ujian. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, nama dia Abdul Rahman bin Auf, tanda nama sahabat yang hebat. Terkenal Abdul Rahman bin Auf dengan orang kaya, ahli koprak sahabat. Satu masa dia nak buka puasa, bawalah orang, marilah hidangan makanan nak buka puasa. Tiba-tiba dia menangis. Dia kata, "Orang lebih baik daripada aku, Mus'ab bin Umair, pemuda yang dihantar oleh Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah untuk jadi guru. Dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Jenazahnya tak boleh nak tutup. Tutup muka, kaki nampak. Tak ada kain. Tutup kaki, muka terbuka." Akhirnya Allah tak, Nabi SAW perintahkan tutup muka dengan kain, kaki tutup dengan rumput. Radiyallahu anhu. Kata dia, "Ibn Auf, dia lebih baik daripada aku. Perjuangan dia dulu daripada kita kuat, tapi dia tak pernah mengecapi kesenangan dunia di atas dunia. Wa nahnu, kita sekarang semua pintu-pintu rezeki Allah buka. Dia berniaga laku, duitnya, hartanya banyak." Dia kata, Aku bimbang takut rezeki yang banyak ini adalah merupakan Allah nak beri kepada kita atas dunia, kita tak dapat lagi kesenangan di akhirat." Fabaka, dia menangis sampai tak sempat nak buka puasa. Jadi kita hari ini, kita tengok kadang-kadang kita kagum bila tengok orang hebat, kagum. Ada orang naik tinggi-tinggi ke atas. Bila naik atas, mudah orang nampak. Dulu kita anggap orang ni baik. Tiba-tiba bila duduk atas, baru kita nampak, oh, macam-macam dia punya perangai. Jadi ada orang yang Tuhan angkat memang nak beri darjat, ada orang Tuhan angkat untuk ditunjukkan watak sebenar. Ada orang Tuhan beri kesenangan di dunia, mereka akan susah di akhirat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah, kita ambil satu lagi fadilah yang terakhir sebelum kita tamatkan. Sabar menghadapi musibah itu dijanjikan syurga oleh Allah Azza wa Jalla.
sebagaimana yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Dia dengar Rasulullah bersabda, "Inna Allah qala idza btalaitu 'abdi bi habibatihi fa sabara awattuhu minhumal jannah." Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua kekasihnya." Apa dia dua kasih? Allah Taala ambil mata kita ni tak nampak. Sekarang ni kita nampak, tiba-tiba jadi rabun ataupun aksiden, pecah biji mata tak boleh nak tukar, manik dia tak ada dah. Kemudian dia bersabar, nascaya aku menggantikan kedua matanya dengan syurga. Hadis ni dalam Bukhari. Allahu Akbar. Mak, orang yang kencing manis, sama ada hilang penglihatan ataupun hilang kaki. Nah, dua tu lah ni. Mula-mula kerak kaki sampai ke buku lali, tak cukup kerak sampai ke selutu. Mungkin habis separuh badan sudah duduk dalam kubur, tua separuh lagi duduk atas dunia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kena potong, kita sabar, Allah ganti dengan syurga. Tapi itu mahanya nilai kesabaran. Ada kawan kita ahli masjid, kaki dia kena potong. Stres sangat-sangat dia. Sampai isteri dia kata, "Ustaz, tolonglah mari ziarah bagi nasihat." Tak segi masjid dah tu. Masjid pun tak mau pergi. Tak mau dah. Duduk mengamuk di rumah. Jadi alhamdulillah kita kena ingat bahawa Allah ambil sikit je. Kaki kita diambil sebelah, separuh, kita masih lagi boleh hidup, masih lagi boleh makan. Patutnya waktu itulah kita bertambah kesedaran bahawa separuh kaki aku sudah berada dalam kubur. Marilah kita tambah ke masjid. Dia tak mau pergi masjid. Kita kata rugi khasirat dunia, rugi dua tempat. Di dunia apa cabut kaki, kaki dah hilang. Di akhirat pula hilang pahala sabar. Nak buat apa kita? Allahu Akbar. Begitu juga dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang suatu kedudukan mulia dari Allah untuk seorang hamba yang mana ia belum mencapainya dengan amalannya, maka Allah akan memberinya musibah pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya, lalu Allah akan mensabarkannya sehingga mencapai kedudukan mulia yang datang padanya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya bila seorang ni Tuhan nak bagi darjat tinggi dalam syurga, Tuhan nak bagi darjat tinggi dalam syurga, tapi amalan dia tak sampai. Orang suruh puasa sunat, tak puasa. Suruh sedekah, bakhil. Suruh apa dia solat sunat pun lari. Solat sunat. Kita duduk mengaji baik-baik ni, tapi waktu solat, lepas solat isya, ramai yang balik. Allahu Akbar. Solat. Solat ba'diyah dulu. Ba'diyah isya dulu. Ba'diyah maghrib dulu. Baru kita balik. "Oi ustaz, saya solat di rumah." Tafadhal. Kalau betul lah nak balik solat di rumah, memang Nabi suruh. Nabi galakkan supaya kita solat sunat itu di rumah. Tapi betul ke nak solat rumahnya? Balik rumah tak ada sahabat tangga lagi dah. Air patah wujud dah, pakai tak semayah dah balik. Nah, ingat. Banyakkan. Banyakkan ambil amal ibadat kita banyak, sebab Allah Ta'ala uji. Dia nak suruh sampai kita kepada tahap yang dia nak bunyi. Melalui apa? Melalui sabar je. Orang sabar, kadang-kadang dia tawak ibadat dah. Dia solat lah fardu-fardu tu, tapi semaya sunat tak pergi dah. Iktikaf di masjid tak pergi, mereka pergi duduk gatal di hospital, nak pergi macam mana? Nah, tapi dengan pahala sabar, yartaqi. Dia meningkat naik sampai kepada tahap yang Tuhan nak bagi. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang sabar. Kadang-kadang seorang hamba tidak mampu mencapai kedudukan mulia di sisi Allah dengan seluruh amalan perbuatannya, maka Allah akan terus memberikan ujian dan musibah kepada hamba tersebut dengan suatu perkara yang tidak disukainya. Kemudian Allah memberikan kesabaran kepadanya untuk menghadapi ujian dan musibah tersebut, sehingga dengan kesabarannya dalam menghadapi musibah itu, Allah turunkan kepadanya, dia mencapai kedudukan mulia yang sebelumnya dia tidak dapat, tapi dengan sabar sampai kepada darjat yang dibuji. Maka saat ujian, musibah dan dugaan menimpa, berusahalah untuk bersabar
kita berharap dengan kesabaran kita dalam menghadapi saat ujian dan musibah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkatkan darjat kita, dan Allah muliakan kita di sisinya. Allahumma ja'alna minas sabirin, waja'alna minal muhtasibin, waja'alna minal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, jadikan kami orang yang diberi taufik untuk sentiasa bersabar dalam melakukan kebaikan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas barang ujian, dan jadikan kami ini orang yang layak ke surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita 7 fadilat sabar. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita bincang kerugian bagi mereka yang tak sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.